Beredar sebuah video yang banyak dibagikan di Facebook dengan narasi berjudul "Penghina Presiden Joko Widodo divonis hukuman mati". Video yang beredar berasal dari kanal YouTube Pena Istana yang diunggah pada 10 Juni 2021. Benarkah penghina Presiden Joko Widodo divonis hukuman mati? Berdasarkan hasil penelusuran tim kami, faktanya, dalam video berdurasi 10 menit 5 detik itu sama sekali tidak ada informasi atau narasi vonis hukuman mati pelaku penghina presiden. Video hanya berisi polemik pasal pidana bagi penghina presiden dalam RKUHP. Polemik terkait pasal penghinaan presiden mencuat karena diusulkan masuk ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Revisi KUHP memuat ketentuan pasal penghinaan presiden. Adapun bunyi pasal 218 ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori keempat. Kesimpulannya, klaim bahwa penghina presiden Joko Widodo divonis hukuman mati adalah salah.